Lantunan irama angklung ini bukan di tanah Pasundan, melainkan di perbukitan Menoreh, tepatnya di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo. Alunan merdu ini kerap dimainkan oleh keluarga Setio atau yang kerap dipanggil Timan. Tapi, jika dilihat dengan seksama, ada kemiripan dengan sosok Gampang yang satu ini. Yap, karena kemiripannya dengan Presiden Joko Widodo, ia kerap dijuluki Jokowi KW oleh warga sekitar. Mulai dari raut wajahnya hingga perawakan tubuhnya yang ramping. Disandingkan dengan orang nomor satu di Republik ini, hanya satu yang jadi miripnya. Mas Jokowi kan kurang sukses, kalau saya kan kurang di desa gitu. Kan saya merasa grogi, nah itu aja. Apa misalnya nih Pak, dengan Pak Jokowi yang seperti apa Pak? Wah, kalau keinginan saya, kapan yuk saya bisa berjabat tangan, bisa ketemu, akan saya peluk, itu aja. Pengen nggak saya sebut ada nggak lo terenyuh gitu kok ya bisa ya cuman miripnya itu seliram gitu, seliram maksudnya kadang kalau dari depan itu agak jauh agak mirip. Timan menekuni alat musik angklung ini sejak 2016 silam bersama istri dan kedua anaknya. Manfaatkan rumpun bambu yang banyak terdapat di sekitar rumahnya, pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan ini piawai dalam merangkai batang-batang bambu menjadi angklung. Musim penghujan. Musim ini harus prosesnya lebih lama, sehingga bambu-bambu tersebut harus maksimal kering sekali. Karena di sini kan perbukitan Menoreh. Menoreh kalau di sini hawanya dingin dan lembab. Kalau dipakai di kota mungkin lebih bagus. Angklung buah kreasinya ia pasarkan lewat media sosial. Kini, angklung buatannya telah merambah pasar di Yogyakarta, Solo, Semarang, hingga Surabaya. Saya kan punya grup musik sendiri. Saya mau hal yang berbeda dari biasanya. Saya kesini mau ke pesan angklung gitu. Kualitasnya di sini bagus, terus harganya lebih murah dari biasanya. Satu set alat musik angklung dibanderol mulai dari 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Penasaran? Pengen lihat Presiden Joko Widodo bermain angklung? Agung Sulistyo melaporkan untuk Net.